Oh, saya mau tanya. Anak-anak bakar apa mbak? Malah nangis. Jadi aku masih lingan bakar. Aku masih ngerepoti. Waktu aku ngomong di Jakarta, saya ngopeni anak-anakku. Pertuaku pemirsa. Aku orang nganti balas budi. Orang song balas budi, wangnya wes meninggal. Ya mudah-mudahan pemirsa almarhumah dimaafkan dosanya, dilapangkan kuburnya, amin, ditempatkan di surganya Allah Firdaus yang terbaik. Nah, ibu ya arep nandur, guys. Nandur apa, Bu? Bunga lidah buaya. Suruhan bos pemirsa. Lo, wis golek dhuwit ya ngene iki ae opo ae dilakoni. Yang penting halal. Lah iki opo iki tanah iki? Iya, tanah campur pupuk, Mas. Tuku, Bu. Ya tuku lah, mosok ngrawuk wae to, wae sapa? Rego piro, Bu? Piye to sampean iki? Sakmene piro? 10.000. Murah men dong, slow. Murah. Iya Thomas. Dah senek pupuk eh, wes senek ngalone berarti murah. Iya senek pupuk eh pemirsa ki wes campur pupuk. Inian padi itu loh. Gabah. Sekam. Harus dicampur dulu nanti sekam doang. Tanamannya ini pemirsa cepet kering. Kalau enggak sering-sering disiram mati. Rida tahu karena apa, udah sering disuruh bos. Soalnya bos itu suka bunga, pecinta bunga. Siram ambil kembang lah ya harus pakai hati, Mas. Harus pakai hati yo mati. Kayak Pak yang sering ndur popo nganggo donga, nganggo hati sih. Pak yang ngomong ngono iki padha iki. Kayak aku nandur apa? Pring kuning gak ora urip. Dikne nandur urip kok. Padu nandure lho. Wis sebelahan. Iki kan ya makhluk hidup, Mas, kudu disayangi. Harus dengan hati, harus dengan cinta kasih. Maksudnya iki lho. Tak openi ke. Uripo kan gitu, Mas. Ya nek anger-anger mbok taruh. Iya ancepno anger-anger. Iya, aku dhewe nek nyiram nang nggone bosku lagi ini sing lagi nandem ku alglonema kayak apa. Yang ono tak sak malah tak itu Mas tak sopo halo selamat pagi peliram nek sing arep mati tak ibu-ibu tak ukri-ukri tak jak ngobrol ben urip neh lah ngaro lho Mas piye ra iki ngoso iya ngobrol karo tanaman iki yo iki yo perlu disayang kok yo mati hidup kok lha kowe menghirup apa sih. Udara. Dari apa? Dari pohon. Dari tumbuhan. Enak aja kamu main hirup-hirup doang, kamu enggak menyayangi aku kan gitu. Mana Mas? Kira kok Mas iki bunga apa? Lidah buaya sing iku nek sing iki gak ra. Iki jenenge lidah mertua. Masa? Pemirsa kenapa ya kok dinamain lidah mertua? Kalau orang bilang kan persepsinya mertua ki ngene-ngene. Ya, aku jadi inget bakar, Mas. Kenapa bakar? Dayo kan mertuane Bu, orangnya baik banget. Baik banget pemirsa. Almarhumah bakar ini mertuaku. Bapak ibu Pak Wowo. Aku wis repoti waktu itu. Aku lunga sing ngopeni anak-anakku bakar apa. Malah nangis. Jadi aku masih lingan bakar. Aku wis ngerepoti. Waktu aku ngomong di Jakarta, saya ngopeni anak-anakku. Pertuaku pemirsa. Aku orang nganti balas budi. Orang song balas budi, wangnya wis meninggal. Ya mudah-mudahan pemirsa almarhumah dimaafkan dosanya. Dilapangkan kuburnya, amin. Ditempatkan di surganya Allah Firdaus yang terbaik.
Amin ya rabbal alamin ya Allah. Terus pokoknya ngomongnya mertua mabuk gak bisa ngomong apa-apa mas. Bayang ngobuknya lu ngopeni kowe cek sekolah mbak dek mbak Dani cek sekolah kan saya tak gowoki Rista pemirsa karena Rista itu masih 2 tahun setengah. Jadi iki mau juga sengaja pemirsa iki kan nandur bunga mertua kok aku jadi eling eling mertua nih mertuaku orangnya baik banget bener baik gak ada lawan pokoknya mertuaku ibu pemirsa bener deh makanya aku gue bisa bales budi wes gak enak kanggo pemirsa-pemirsa kabeh sing isih duwe mertua dan orang tua ya pemirsa ya sayangi mertua kalian seperti ibu-ibu kandung sekalian ya jangan dibedain pokoknya disayang itu mertua selama masih ada. Terus pokoknya aku wis merasa bersalah merasa berdosa mau iso ndongakno karo Mbah Kar ya mudah-mudahan yoiku dimaafkan dosanya dilapangkan kuburnya. Jadi sedih mas bu ya yo wis penting didongak kok keadaan Mbak Beki wis digarisne mbek sing kuwasa soalé awake dhewe iki belum lahir wis ditulis mas iki sok piye kita enggak bisa menghindar ya itulah namanya takdir jadi takdir itu bisa takdir sih bisa diubah kan bisa jadi, tapi semua udah terlanjur ini mas kita mas sing wis yo ya iya ya pasti lidah buaya pemirsa. Ini juga manfaatnya banyak banget nih. Oh iya mas, waktu itu kan aku suruh goreng otak-otak bosku. Terus? Kan belum ngerti ya, kalau goreng otak-otak tuh airnya ya minyaknya itu dikasih tepung dulu biar gak wetes-wetes itu loh. Atau enggak? Diiris-iris dulu lah, aku langsung jelucur-jelucur masukin, dok-dok nih mukaku. Langsung tak olesi ini nih. Aku ambil lendir-lendirnya, aku olesin. Langsung mari. Iya, langsung nggak melepu, bukan mari, langsung nggak melepu. Terus pas di sekolah TK bikin teh di guru. Iku terus gue ini piye gitu? Bisa nanti atur lah mas. Iya tak tahu. Bikin teh di guru, tekonya kan dari itu dari kaca beling. Jadi masih siji kok. Kaca, popo teh kurang kosong. Oh. Pecah pemirsa langsung blok kena paha aku kan di TK ada ginian banyak tuh gede-gede langsung tak sisir mas langsung adem ya mungkin emang nek di luka anu adem sih di luka bakar luka anu ini bagus manfaatnya banyak pemirsa pokoknya sing kena minyak air panas langsung diseset dikasih ini langsung dingin banyak bener kasihnya aku wis nyoba sendiri pas kena letusan itu otak-otak sama kena air di TK kita gabung sini dulu mas nanti tadi lupa bawa potnya cuma 3 nanti di sana ini kembangnya itu kok bro ya ini kembangnya bosku yang ingin bersedia anak terus manak ngono lho mas, dilar gitu. Ini sudah ada berapa pot, yang ini udah gede-gede. Jenenge wong seneng lho. Soalnya dia dibikin ini juga. Cendol. Cendol? Iya, dibikin cendol. Udah gue itu bisa dibikin cendol. Nah, rasanya kok apa? Tuh enak. Nanti kapan-kapan gue tutorial lidah buaya dari cendol. Emang bisa? Bisa. Belum tahu ya. Ora tahu mangan malah kok. Kok belum tahu, ora tahu mangan roh. Lah bojone Iman kan jual ning Jawa, tempel dari lidah buaya. Sopo Mas bojone Mas Imam? Heeh. Wis ora. Anak diunutin dulu, Pak jualan sampean mah enggak pernah nyobain. Enggak tahu tuku. Enggak tahu tuku. Iku mbok terno Mas. Iya, tak terno sih sana. Semangane senangannya ngopeni kembang tapi rada kembang dewi kembang ewang ya Allah,
wong urung diwengen. Iya, aku pesen Mbak Dani pemirsa. Oleh Mbak, kok nek domah sing kena ditanduri Mbak. Soalnya aku ki seneng pemirsa tangannya enggak mau diem. Enggak mau diem pokoknya. Makanya sekolah TK sampai penuh Bu Guru itu juga penuh banyak beli aku, Mas. Aku beli nih. Waktu itu jalan-jalan ke Gunung Sindur kan murah nih. Aku beliin pot, aku beliin. Tak jual, Bu Guru beli. Ya ada tumbuhan kantong, ada gini. Bener Bu Guru banyak yang beli aku. Katanya hidup, ya kuwi resepe opo lek nandur kembang. Ya wis koyo ngene iki. Terus nek nyiram angger-angger nyiram ya gak iso ngono pemirsa. Disapa dulu. Selamat pagi. Aku tak gebir nandur pring tak gebir sak ember. Gebir-gebire karo gregeter ya ora urip. Gugure dengan sayang, dengan cinta opo ae iki ya harus dengan hati, Mas. Bekerja dengan hati maka hasilnya akan luar biasa ya. Iya. Termasuk ngevlog. Iki sing ngevlog kan Bu E, Bu E nganggo hati, makane sing delok rame. Yo pemirsa nih, pemirsa biar tahu aja ini. Aku tuh Mas Rido yang ngubek-ubek ke aku. Anu pemirsa, ayo Mas, bangun buruan ayo bikin vlog ayo Mas. Jadi begira, Bu. Sik. Dik bengi iki tak critani. Aku mulai kerja. Ini jam 11 ya. Tekan Ciputat iki banjir sak mene iki lho. Montore kelop sampean. Montor mogok kabeh. Banyune ampune gak enak. Ya pantesan kowe tak enteni aku tangi ini, Mak. Kowe udah datang belum? Udah datang belum? Orang udah gede. Halo Rista, orang udah gede. Udah tua ibu jangan dipikirin sih, Mas. Allah, itu juga anak. Itu kadang suka cemburu pemirsa. Cing bontot itu suka cemburu. Kalau aku nanyain kakaknya itu, Ris, Mas udah pulang belum? Dia iso cemburu. Ya biarin aja, Pak. Orang udah gede. Dia cemburu ceritanya. Apa aja yang aku gosok yang ngono. Biarin apa, Bu. Biar Mas tuh gosok sendiri. Ayolah, dia urung ngerasa ada dadi ibu pemirsa. Jangan ngerasa ngerasa ada dadi ibu mungkin ya. Ya gak ngono. Jenenge bocah ya tak maklumi. Ya jangan gitu lah Riz. Dia itu kan ya anak ibu. Sama-sama anaknya. Karpe gak entuk pemirsa. Tak gosono baju nih. Gak entuk. Maksudnya piye kae. Apa mergo cilikane gak kumpul ngono ya pemirsa. Ya wis tak aku ya maklumi sih. Pas awal-awal teko cemberut ae pemirsa. Lho wong iki maksudnya piye? Wong iki kakak kandunge. Ya gitulah pemirsa. Jenenge anak bontot ngono ki kabeh, Bu. Rata-rata emang ngono. Ora sing mesti ki ya karena dulu enggak serumah, tiba-tiba gede sekarang dia udah SMA jadi serumah. Ya kaget. Wes nek diomong ora enek enteke. Masalah sepele iki. Di anu cemburu ndeke. Iki biarin Bu, biarin dia dicuci sendiri. Gak oleh Mas. Makan dedekane nggosok-gosok nolong-nolong ora entuk BDE. Sini enggak boleh. Ya Allah, kuwi lho pemirsa. Anak-anake sampean piye pemirsa kalau istapor. Mosok kakake digosokno gak entuk. Wes jam pira iki Mas? Gak jelas jam. Aku ditungguin bosku. Yuk ayo. Suruh beli pepaya California. Yuk ayo. Wes pemirsa videoku. Iki kok langsung ku ngeterno kok. Oh, langsung ngetero itu California pepaya ambek iki. Mm-hmm. Oh ya udah. Gua tak jadi iki tak apa dhewe ae iki. Sing iki seru kok sing iki. Gak tak gabung dawan engko iki tak videone hae ben loro pemirsane ben deloke puas. Oh ya wis. Mumpung iso nggih video, guys. Nek. Oh, gara-gara lidah mertua ini aku jadi nangis bombeng. Ben. Wong wis bahagia di surga. Terus teko ning mimpiku njaluk ngombe kok. Ya ora, Mas. Apa? Pas mbahku dewe meninggal, Mbah Sri, mbah dari ibuku. Iya, Mbah Sri. Aku enggak pernah ada pirat kok diikutin burung, apa di apa? Dimimpiin enggak kalau Mbah Kar. Aku kerja di sini dia ada. Aku kerja di Mosok? Iya, sumpah demi Allah. Aku di Bu Usman di lantai atas, burung tuh ngikutin aku. Aku di Bu Yunis ngikutin, aku pulang ngikutin. Tapi si Mbah Sri yang dari ibuku enggak ada pengaruh apa-apa, enggak dimimpiin, enggak diiniin burung. Pokoknya beberapa hari itu aku wis feeling ngono sih.
nggak tahu kenapa, mungkin ya dulu serumah pemirsa, terus aku kan ya tak batin terus merasa bersalah. Ya wis alasa. Wis koyo ngene iki pemirsa. Wis rasane nangis neh. Emang wis tak utamno ya, mudah-mudahan lapangan kuburnya dimaafkan dosa-dosanya aku yo. Pokoke wis ngrepoti. Wis sarunge. Sarunge gek enek. Wong iki ning kamar mandi. Aku iku sejune aku ngeblong. Aku ngeblong sekolah. Wong e tiba ning kamar mandi gek sing nulungi tak culu isu. Ayo wis masuk mbok critakno mas. Yo wis. Yo wis. Kowe malah ketawa astagfirullahaladzim. Aku gak bisa nangis kok. Dan bukan nanti malah nangis. Yuk kita ngantar bunga dulu. Kayak sing duwe kontrakan guys. Pemirsa, lalu ngontrak sangat pernah kebun mainan. Panen apa? Kebagian. Panen singkong dikasih singkong, panennya dikasih singkong. Gak usah kan. Panen daun singkong dikasih daun singkong. Ini juga Mbak Dani masuk ke dosa ngoseng sama teri. Saminya ya cukup. Gak usah kan. Iya. Iya. Ma, aku ngambil separuh ya, Ma. Ya, makasih ya. Sayo. Sudah sampai di sini guys. Omahe busip. Masih buke. Buke. Tak kok kene ae. Guys, guys. Omahe guys masuk. Luar biasa guys. Omahe ijo. Ya pemirsa, nerusin satu lagi nih. Umai wapi ya bu? Umai api. Api ya, umai bos. Api. Umai estetik kan, wit-witan. Citrone ning ndi iki? Hah? Citrone ning ndi? Lho iki ning kene kok. Oh. Yo wis. Wes mbok tutup. Ora wae. Napu ge. Ora wis ya iki wis nyapu. Ketene fuge ngene iki nyapu nandur tanaman. Tanamane wis selesai kabeh. Lho iki kok pateni ya, Bu? Saya makan lho. Ya tolong Mas, patiin Mas. Oh, malah. Bos, lupa. Kepayaknya bos. Cek, guys. Ah, ini iki pemirsa hari ini. Pagi ke kolam-kolam. Kunjini gak bujabut, sih. Terus ke sini. Eh, Bu, kunjini gak bujabut. Apa? Kunjini gak bujabut. Kok kan ditunda. Yes, guys. Bu Ebe nyapu-nyapu, bersih-bersih, kayak bisa menang pokoknya. Sudah selesai video hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Yo. Terima kasih pemirsa yang udah mampir ke YouTube-nya Mas Ibu. Dan udah ngikutin kegiatan pagi ini dari sarapan nasi kuningnya Bang Kodel, mantan kembang dan nyapu-nyapu di bosku. Ini apa? Pepaya nih bosku, pepaya California. Pepaya California. Titipan, guys, pokoknya kerjaan yang mudah. Yes guys, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Moga-moga kalian semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki. Terus sing pulang kampung, wis sedang do balik kerja menem. Moga-moga sehat selalu, selamat ning dalan. Ya, terus minta maaf kalau penyampaian. Oh, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terlalu cepat atau terlalu
alkohol dimakan ya pemirsa. Yo sedikit pembawaan Ibu Rido sekarang. Iya, cuma mau cerewet. Makan. Ya pemirsa ya. Makanya ini beda guys, aku mbek Pak iki kalem-kalem Bu e cerewet iki, Bu. Iya. Ya pemirsa, selamat